September 2014. Warga Susukan Ciracas, Jakarta Timur digemparkan oleh banyaknya siswa kelas 6 SD 02 Susukan yang kerasukan makhluk halus. Mereka berteriak, berlari-lari, bahkan berguling-guling di atas tangga. Yang sebenarnya terjadi, tim Angker Banget menelusurinya. Belum lama terjadi ada beberapa siswa yang kerasukan. Bagaimana ceritanya itu, Pak? Ceritanya begini. Habis itu anak-anak itu habis olahraga. Setelah olahraga, anak itu berkumpul di luar di lapangan dengan manggil temennya, beberapa teman sekitar 5 orang sampai 11 orang main jalangkung katanya. Jalangkung itu alat-alat pakai lidi, terus diluruskan lidinya, terus digantung sehingga lidi itu bisa berjalan. Itu anak-anak pada lihat, ada yang ketawa. Kata si anak tadi yang melakukan, jangan ketawa, nanti kalau ketawa ini gagal, kamu bisa kesurupan. Ternyata setelah itu betul, anak itu ada yang ketawa. Hari anak itu begitu ketawa, ya terjadilah itu. Sekitar 15 siswa sekolah dasar 02 Susukan kerasukan. Penyebabnya, permainan jelangkung. Kami menemui Ibu Siti Rodiah, guru agama Islam yang juga saksi mata terjadinya kerasukan. Ya, ada yang teriak-teriak, ada yang nangis, ada yang kayak mau lari gitu, kayak mau ngamuk-ngamuk gitu, mau lari, terus kebanyakannya sih yang nangis gitu, nangis terus dadanya sesak kayak ditonjok, kayak di apa ya, sesak lah dadanya gitu. Ya,
lapangan, main di lapangan. Lama-lama setelah mereka istirahat selesai masuk kelas, itu kejadiannya dalam kelas itu. Dalam kelas lihat makhluk halus, lihat ini, lihat itu, barulah semuanya heboh itu. Setelah sejumlah siswa kelas berhenti bermain jelangkung, beberapa siswa lain mengalami kejadian aneh. Ada yang melihat potongan kepala terbang di belakang siswa yang sedang bercermin. Ada juga yang melihat pocong. Penampakan misterius sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih juga dilihat siswa di halaman sekolah. Saya pun tanya anak-anak, ini kan benar nggak seperti itu? Kalau kamu bohong nanti kamu diikutin loh gitu. Saya benar kok, saya nggak bohong. Pihak sekolah lantas meminta pertolongan kepada Bapak Sokimin, warga Susukan yang dianggap mampu mengobati orang kerasukan. Sudah pada jerit semua, pada jerit-jerit, pada penuh di musola itu udah penuh, di lapangan juga ada, di kantor juga ada. Jadi orang segitu banyaknya kan di mana aja. Tadinya diem aja nggak ngapa-ngapa, jadi saking ketakutannya, itu jadi ikut jerit juga. Tadi kita juga ngeliat ya, sebelum masuk sini kita ngeliat ke kelas sebelah juga. Kalau di sini sih dari negatif kurang sih. Kalau yang lebih banyak ke negatif itu ya kelas 6A, yang kelas yang ngelakuin permainan jalan. Belakang sana sih itu ada anak kecil. Iya, pojok sana. Tadi juga kan kita jalan ke sini, tapi semakin kita mau nyamperin ke sana itu dia malah mundur, si nunduk aja. Pas kemarin datang ke anak-anak itu gara-gara dipanggil dengan permainan jelangkung atau emang Meci sengaja datang tanpa dipanggil? Sah mana? Enon, jadi ditakar dia. Dasar 02 Susukan Ciracas, Jakarta Timur, 4 September lalu digemparkan oleh belasan siswa yang kerasukan. Sebagian lagi mengaku melihat berbagai macam penampakan makhluk gaib. Sebelum kerasukan dan adanya penampakan makhluk gaib, beberapa siswa dikabarkan bermain jelangkung. Demi mengetahui lebih banyak tentang permainan jelangkung, kami mendatangi Bapak Bambang Subagio, atau biasa dipanggil Pak Bagio, seorang seniman yang juga dikenal warga sebagai seorang paranormal. Di masa mudanya, Pak Bagio juga sering bermain jelangkung. Jelangkung itu adalah permainan zaman dahulu, sebenarnya permainan dari daerah. Yang Om tahu itu dari daerah Jawa. Sarananya terbuat biasanya dulu yang Om tahu pernah mainin itu dari gayung, dikasih palang, terus dikasih baju itu ada sesajen-sesajen yang sebenarnya tidak dia minta, tapi karena udah kebiasaan. Itu ada sesajen dan dia bakar hiu untuk memanggil lebih cepat yang diharapkan. Selain punya pengalaman bermain jelangkung, Pak Bagio juga pernah merekam gambar jin dengan kameranya. Waktu itu setelah selesai acara, Om tidur, taruh kamera di atas lemari. Kira-kira jam 5 sore, secara tidak sadar tarik itu kamera,
lari ke belakang, tahu-tahu tangan cepret-cepret, udah taruh lagi, tidur lagi. Begitu malam suruh pembantu untuk mencuci film dokumentasi tadi itu. Yang tamu-tamu datang itu bagus semua hasilnya. Tapi yang terakhir dua itu tidak jadi. Negatifnya lihat aneh. Panggil pembantu suruh cuci lagi. Begitu dicuci, ternyata itulah foto yang bentuknya seperti Pak Haji itu. Nah itu Om bilang itu jin yang ada di daerah tempat wilayah Om tinggal. Bukan hanya sekali, Pak Bagio juga sempat memfoto penampakan jin wanita di belakang rumahnya 2 tahun lalu. Ini Om duduk di sini, tapi menghadap ke sana. Om lagi handphonean. Terus tangan Om ketarik sendiri, cepret saja. Aneh ini kok nggak ada apa-apa, toto ngidupin kamera. Begitu Om buka, ya itu hasilnya. Pak Bagio mengaku mampu memanggil makhluk gaib untuk mengetahui siapa dan apa penyebab belasan siswa SD 02 Kerasukan. Ia memanggil makhluk gaib untuk masuk ke dalam tubuhnya. Di Jalan Haji Makmur, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Proses pemanggilan makhluk gaib yang masuk ke dalam tubuh Pak Bagio tidak berlangsung lama. Kami menggali informasi sebanyak mungkin. Maaf ya, boleh saya tanya? Siapa ini? Saha mana? Abdi istri kurungan. Kurungan saha? Subagio. Subagio, Subagio. Ya naon? Abdi ditah ka dieu. Hayang terang. Kunaon tadi teh? Eh, syuting ka sakolahan. Eta rorompok urang. Oh, hayang kenalan. Kalau saha ieu teh? Ya, Ici. Oh, Ma Ici. Punten Ma Ica, Ma Ici yang sadar asana. Kami ngerasa dia salah ngurian tangan. Hayang kenalan sama Ma Ici. Pas kemarin datang ke anak-anak itu gara-gara dipanggil dengan permainan jelangkung atau emang Majid sengaja datang tanpa dipanggil? Majid teh tadi bilang Majid rumahnya di situ. Majid lihat ngeliatin anak-anak ini lucu. Ya, Majid itu teman jadinya. Jadi Majid sekali masukin dia. Tahu kenal sama Maici di situ rumah Maici. Melalui medium mesasi, makhluk gaib yang merasuk lewat tubuh Pak Subagio mengaku bernama Icih. Icihlah yang mengaku sebagai makhluk penunggu yang berkuasa di wilayah SD 02. Menurut budayawan Karsono Hasaputra, jelangkung adalah warisan dari kepercayaan animisme dan dinamisme yang menganggap semua benda mempunyai kekuatan gaib. Kemudian ada yang mengadaptasi menjadi permainan,
dan ada juga yang akhirnya masuk ke dalam tradisi budaya suatu daerah. Kalau kata Jalangkung, itu dari tradisi kebudayaan Jawa. Tetapi tentu Jawa yang mana juga susah, sebab kebudayaan Jawa kan punya subgeografi. Ada yang pesisiran, kemudian ada Jawa Timur pun ada yang Bangil, pesisiran bagian utara timur, kemudian ada di pedalaman Malang, kemudian ada yang menyebut Tapal Kuda, Ponorogo, dan sebagainya, kemudian ada yang menyebut Forsen London atau daerah Jawa Mataram, gitu. Kemudian ada bagian barat itu Kutorjo, Purwokerto, dan sebagainya, Tegal, gitu. Itu agak susah mengatakan Jawa yang bagian mana, tetapi nama itu memang ada di Jawa bagian tengah. Kami terus menggali informasi tentang Jelangkung, termasuk dari Ki Kusumo, salah seorang paranormal tersohor. Boneka Jelangkung tadi merupakan media. Boneka Jelangkung merupakan media dari alam astral untuk berkomunikasi dengan alam nyata. Karena memanggilnya mudah, kadang-kadang mengembalikannya yang sulit. Jadi balik lagi bahwa prosesnya itu cuma tinggal dipanggil Jelangkung, Jelangke datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Diucap itu berulang-ulang rame-rame. Dengan keramaian tadi, kalimat yang diucap berulang-ulang menimbulkan sebuah energi. Jadi pemanggilan juga buat mereka, mengundang mereka supaya mereka datang. Selain di Indonesia, permainan memanggil makhluk gaib juga dilakukan di negara lain. Seperti Ouija, yang biasa dimainkan masyarakat Eropa dan Amerika. Permainan Ouija berasal dari negara Cina dan diperkirakan sudah ada sejak tahun 1100 Masehi. Permainan Ouija dianggap cukup berbahaya karena dapat menimbulkan kerasukan dan gangguan gaib lain. Negara Jepang juga memiliki permainan serupa yang disebut Hitori Kakurenbo. Hitori Kakurenbo sejenis permainan petak umpet ala Jepang. Namun bukan petak umpet biasa, karena bermainnya bukan dengan sesama manusia, melainkan dengan makhluk halus. Cara bermainnya, makhluk halus diundang dengan perantara sebuah boneka yang isi bagian perutnya dikeluarkan. Kemudian diganti dengan beras dan kuku pemain Hitori Kakurenbo. Boneka kemudian dimasukkan ke dalam air. Setelahnya, si pemain menyalakan televisi dan bersembunyi di lemari. Yang terjadi selanjutnya, kemungkinan akan terdengar suara-suara aneh dan menyeramkan dari luar lemari, menanda makhluk halus telah datang. Jalangkung, Jalangse, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Ini yakin ya, kita nggak ada yang yakin. Pukul 9 malam, tim angker banget memulai penelusuran. Kembang tujuh rupa, kemenyan, kopi pahit, jajanan pasar, dan syarat lain termasuk tanah kuburan telah kami siapkan. Sudah siap. Pembacaan mantra pun dimulai. Yang bermain, Rurin, Frisli, dan Benny. Thank you.
Berkali-kali Rurin membaca mantra, tak ada satupun gerakan dari Jelangkung. Belum ada makhluk gaib yang merasuk. Ada pesta. Pestanya kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jelangkung, Jelangse. Mungkin permainan belum bisa terlaksana karena pemainnya sedikit. Karena biasanya Jelangkung dimainkan pemain dengan jumlah ganjil, minimal 5 orang. Satu orang bertugas membaca mantra, dan 4 lainnya memegang Jelangkung. Kayaknya kita kurang-kurang ya, Chris. Iya, tadi juga ada respon lagi, ada suara. Dengar gak, Kak? Suara. Kita coba deh sekali lagi, tapi tambah orang lagi. Tambahin orang. Kira-kira siapa, Pak? Iya. Nunu aja. Nunu sama siapa? Fatma. Fatma ya? Kita gabung. Ini kamera ya. Gimana, Pak? Titip. Kasih aja. Jalangkung, Jalangse, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, Jalangse, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, Jalangse, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, Jalangse, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, Jalangse, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Ini udah bergerak ya? Tanya aja. Ada apa aja, Frisly? Lagi ada cowok. Cowok itu bentuknya gimana? Berburu. Ini udah berat. Ini berat banget. Banget. Tapi yakin? Gak ada yang ngerakin ini di tangan. Enggak. Ini tangan saya tuh melayang, tangan saya melayang. Pegang tapi melayang. Cuma pegang aja. Yakin nih, bukan karena ini benar. Ini benar. Ini benar. Nama kamu siapa? Bam. Bam. Namanya Bam. 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 Bam, kamu berasal dari mana? Bambu. Ada pohon bambu di sini. Ada di pojok sana. Belakang kita juga. Saya merindu. Umur kamu berapa, Bam? 9. Makanya udah mulus macam. Ini kamu nulisnya udah iya, kamu iya, parah. Sebentar. Kamu merasa keganggu dengan kehadiran kita di sini? Hah? Kalau iya jawab iya, kalau tidak. Iya. Iya. Kalau boleh tahu, kamu meninggal dengan cara apa, Bang? Bunuh. Tolong, kamera ada yang ngeliat tulisan ini. Bunuh. Tolong. Diri. Bunuh diri. Ini yakin ya? Kita nggak ada yang gerakin ya? Nggak, yakin. Saya megang lemas banget nih. Iya. Ini lemas banget, udah. Sebentar. Bam, sorry Bam, maaf. Sebentar. Iya, Bang. Sebentar. Frisly bisa ngeliat gak wujud terbang kayak gimana? Bisa, sebelum dia masuk ke boneka yang kita panggil. Sosok cowok di daerah sininya kayak model bewokan. Tapi udah berbentuk, mukanya itu udah berbentuk tengkorak. Jadi matanya hitam. Dan tinggal. Apakah kamu salah satu sosok yang sering mengganggu? Aduh,
Kenapa Bang kamu suka mengganggu di sini? Tunggu. Kenapa kamu mengganggu di sini? Bisa jadi ini sendiri nih kalau ngeliat S-E-N, ini bisa jadi D-E-R-E. Kita coba tanya. Risli, menurut kamu di sini jumlahnya ada berapa yang sedang melihat kita? Dan bentuknya seperti apa nih? Jadi yang lebih menarik sih yang sosok yang di sini. Sosok di sini itu perempuan, memakai baju merah. Ya rambutnya panjang, menutupi mukanya sebelah kiri, lebih ke yang seperti ini, di bawah-bawah. Ini mau ada suara ya, dengar semua ya. Iya. Dan di bawah matanya itu berdarah, terus mungkin dia lebih ke yang negatif. Tiba-tiba komunikasi dengan arwah bernama Bam mendadak terhenti. Nampaknya ada arwah baru yang masuk. Gerakannya lebih agresif. Permainan terus berlangsung. Berbagai pertanyaan kami lontarkan hingga mendapat jawaban-jawaban yang penuh misteri. Nama kamu Rani? Kalau iya, jawab iya. Kamu kenapa? Meninggalnya kenapa? Tentu ini lebih jelas. Iya. Kapurnya gak? Dibunuh. Kenapa yang datang selalu yang bunuh diri sama yang dibunuh? Kamu dibunuhnya di sekitar sini. Kalau memang iya, jawab iya. Kalau tidak, jawab tidak. Ini cincang banget sih. Iya. Mbak Rani santai ya. Iya. Di sekitar mana kalau bisa bilang? Di sekitar mana, Mbak? Belakang. Ini tulisannya beda. Iya, ini tulisannya beda. Masih ada. Belakang kamu. Oh, berarti ini ada di sana. Belakang kalian. Mbak Rani, tenang-tenang saja. Okay. Ini kapurnya diganti. Ini lebih sakit daripada yang tadi. Kamunya dong. Rani, apa kamu yang berbaju merah yang disebutin sama Frisli? Kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, iya, jawab. Cepat banget, jawab. Tidak. Ran, kamu masih menyimpan dendam sama yang membunuh kamu ya? Iya. Aduh. Apa ini? Saya. Ini berat banget. Ya, Anda nggak tahu saya. Anda kenal, bukan? Anda. Apa itu? Iya. Iya atau tidak? Frisli, ini panah. Cuma pas tadi kita sempat ngecek survei tempat dan emang ketemu sama dia tapi nggak kenal.
mukanya maaf hancur dan bajunya juga kayak model robek gitu. Anjir. Ingin ikut Anda, Rizky. Aduh, merinding. Merinding. Yang kamu maksud itu ingin ikut sama Rizky? Iya. Ingin ikut Rizky. Ada suara bunyi lagi. Sampai. Jadi di sini dari lalu acara ini juga lebih banyak yang ngerasakan. Karena mungkin kita panggil juga. Oke. Okay. Ini jadi semakin menyeramkan ya. Kenapa dia... kamu ingin ikut sama Frisly? Bia. Dia mens. Ya kan, posisinya kamu lagi dapat tanggulan kan sekarang? Iya. Alasannya apa kamu pengen ikut? Tapi kamu bener lagi mens. Iya. Hari pertama. Hah? Iya, tapi sebelum kita panggil, aku udah sempat ke toilet. Karena aku juga takut. Kamu posisinya di dekat siapa? Sekarang. Sekarang kamu ada di mana? Di sebelah saya. Oke. Udah kenceng banget ya. Kamu lemah. Oh. Lemah. Kamu lemah. Rani, apa kamu yang tadi berbisik di belakang saya? Kami. Ini angin kencang banget ya, Bang. Iya. Kalau tadi yang saya baca, angin bertiup kencang itu pertanda mereka datang. Iya. Mungkin ini juga bisa jadi pertanda dia hilang. Jalangkung, Jalangse, di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Ini yakin ya, kita nggak ada yang berakhir. Oke, semangat, udah ada yang Dalam permainan jelangkung yang kami mainkan tadi malam, makhluk gaib yang mengaku bernama Rani mengaku meninggal karena terbunuh pada tahun 2001. Berdasar informasi tersebut, kami mencari tahu kebenarannya.
dengan mendatangi kantor polisi sektor Ciracas yang berada di lokasi pembunuhan Rani. Menurut keterangan dari pihak kepolisian sektor Ciracas, tak pernah ada pembunuhan dengan korban bernama Rani di tahun 2001. Ataupun laporan kejadian pembunuhan yang masuk wilayah kepolisian sektor Ciracas. Tak puas dengan keterangan dari pihak kepolisian sektor Ciracas, kami juga mendatangi kantor polisi sektor Kramat Jati yang wilayahnya bersinggungan dengan wilayah teritori sektor Ciracas. Lagi-lagi, tak ada informasi tentang Rani yang kami dapatkan. Pihak kantor polisi sektor Kramat Jati pun membantah pernah menangani kasus pembunuhan ataupun laporan kejadian pembunuhan atas nama Rani. Berbagai kemungkinan masih menyelimuti misteri siapa sebenarnya Rani yang merasuki Jelangkung yang kami mainkan. Apakah memang pembunuhan Rani pernah terjadi? Jika pernah terjadi pembunuhan, mengapa tak pernah tercatat di kantor kepolisian di wilayah itu? Ataukah makhluk bernama Rani berbohong mengenai siapa dia sebenarnya? Dalam bermain Jelangkung, kami mendapat berbagai kisah dan informasi. Namun, apapun itu, Jelangkung hanyalah sebuah permainan. Kebenarannya tak pasti, dan tetap menjadi sebuah misteri. Dengar. Iya, saya dengar. Jangan itu. Kalau aku jalanin gitu, jalan. Iya, jalan kali ini.